Halo, ketemu lagi di Provok Natural Report sama gue Kevin Andreas. Dan kali ini Provok kedatangan band dari Pamulang, Class Made Journal, dan mereka bakal bawain salah satu lagu mereka yang judulnya Can't Stop. Enjoy. To stop loving you, give me more nights to forget about you. 'Cause when I'm with you, everything can be blue. 'Cause every time you move, everything you do, it was breezy. You, can't stop loving you, can't stop thinking about you. You are the first thing in the morning, like a sugar in a can. Don't go away, don't run away, I just can't get you on my mind, yeah, yeah. 'Cause every time you move, everything you do, it was breezy. You, can't stop loving you, can't stop thinking about you. Stop loving you, can't stop thinking about you. Think about you, you, can't stop loving you, can't stop thinking about you, you, can't stop loving you, can't stop thinking about you. Halo, ketemu lagi sama gue, Kevin Andreas, host Gadungan. Kali ini Provok kedatangan band dari Pamulang ya? Iya, betul. Bernama Class Made Journal. Iya. 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 Bukan main. Bukan main. Cerita sedikit dong tadi lagunya tentang apa tuh? Nah, lagunya Can't Stop itu dulu dibikin sebenarnya pengen sesimpel kalau lu lagi jatuh cinta, ya lu gak bisa ngomong I can't stop loving, I can't stop thinking about you. Sesimpel itu aja. Sesimpel itu aja. Gitu. Jadi sebenarnya judulnya udah straightforward juga ya. Straightforward. Iya. Terus, bahas Class Made Journal nih kayaknya menarik nih kalau bahas sejarahnya nih.
Aha. Jadi gue dengar-dengar kalian nih sebenarnya teman-teman dari kecil kan ya? Ah iya betul. Yep. Benar. Betul. Umur kalian sekarang berapa nih? 17 jalan. Iya. Berhenti umurnya di tahun 2000 berapa berhenti udah gak nambah. Iya. Kenalnya pertama kali dari kapan tuh? Gue satu TK sama Randy. Ya terus akhirnya masuk SD, gue satu SD sama Bim Bim. Dan kami bertiga sering banget sampai di penghujung wajib belajar 9 tahun itu kami sering satu kelas bersama lah. Itu kadang kalau nggak sama Randy berarti nggak ada Bim Bim, nggak sama Bim Bim nggak ada Randy gitu. Tapi memang bukan teman bermain setelah pulang sekolah. Jadi memang benar-benar teman satu kelas temen itu. Kita main di kelas doang gitu kan? Iya. Pas kita kelas. Pas istirahat juga gitu kan. Iya paling juga. gitu. Dari kecil banget. Tapi kalian baru ngeband mulai tahun? Pas SMA. SMA. Tapi kelas med jurnal ini baru ada pas kita kuliah ya? Iya. Kuliah ya? Iya. Oh 2000 berapa Bim? 2013 ya? Iya. Tapi sebelum 2013 ke bawah tuh kita udah ngeband bareng. Udah main-main. Ngeband lucu lah. 2010 tuh, dari 2010. Anak band ya gak? Kayak band-band cover kayak gitu bukan sih? Ex-school dulu. Oh ex-school. Ex-school, ikut-ikut festival gitu loh. Festival yang dikibul-kibulin gitu kan. Juaranya mah udah tahu. Ikut aja biar rame. Bukan kita segitu, iya. Tapi baru mulai seriusnya tahun 2013 tuh ya? Iya, bertiga ini. Kalau sebelumnya kan paling ada yang main keyboard, ada yang main gitar lagi ya lagi. Saksofon. Dulu juga dia ngeband cuma nyanyi. Saya nyanyi doang. Pakai mati gaya dia. Saya menari dulu, saya asher lah. Kenapa kalian baru apa ya, mutusin okay, kita ngeband terus sekarang? Kenapa enggak pas waktu SD mungkin? Karena dulu Tajus lebih menyenangkan daripada ngeband, bener enggak? Iya. Iya, enggak. Jadi gini, 2013 itu titik di mana sebenarnya kami juga udah ngapain nih gitu, kayaknya kita udah ngeband udah lama tapi tidak naik kelas kita gitu. Terus akhirnya gue pribadi ke rumah Bim Bim, kita bikin satu rekaman terakhir lah dulu ceritanya itu, satu kaset kompilasi rekaman kami terakhir dan kami sebar-sebarkan di beberapa tempat gitu. Dan ternyata dari keputusasaan dari situ impactnya lumayan dulu zaman SoundCloud kan tuh. Nah dari situ impactnya lumayan nih Bim Bim, SoundCloud rame banget. Terus ketahuan dong kalau SoundCloud mah enggak ya. MySpace ketahuan ya. Iya, enggak dari SoundCloud tuh ketahuan lah. Ketahuan udah ada impact baiknya gitu dan jadi api buat kami lagi gitu di tahun 2013 sampai di titik kami apa? Puber. Iya, puber ya. Nah, di situ sih sebenarnya setelah melihat impact yang lumayan baik dari apa yang kami ciptakan gitu, menjadi satu semangat yang berapi lagi gitu. Ya begitu bukan Pak Mimin. Ya kira-kira seperti itu. Bimi memang gak bisa bahasa Indonesia. Inggris juga gak bisa tapi. Kesian ya. Tapi dari kalian bikin kelas jurnal itu terakhirnya project pertama kalian itu Journey ya? Iya, EP pertama kami itu Journey. Nah kalau kita ngomongin Journey itu dulu akhirnya sampai di titik dimana kami main di salah satu cafe di Pamulang dan akhirnya kenal sama Enda Indresa. Dan di sana kami banyak belajar, kalau dibilang sharing enggak lah ya, kami banyak belajar dari beliau-beliau. Sampai akhirnya beliau-beliau memutuskan untuk ikut membantu untuk menciptakan EP ini terjadi gitu. Dan akhirnya udah EP ini kita berikan nama Journey karena ini pertualangan yang seru. Iya. Kita gitu ya. Iya. Sip. Mantap. Mantap. Mantul. Mantul. Ya. 2014 kalian bikin Journey terus 2018 ini kalian juga rilis EP baru. Iya. Betul, 2018 Februari kemarin kami rilis EP dengan judul 2.0. Karena 2.0 itu apapun yang ada namanya 2.0, 1. apa itu kan pengupgradingan. Jadi tanpa mengurangi segala esensi yang ada di album pertama, kami mau coba upgrade karena di album pertama itu enggak ada drum-drum gini. Jadi cuman kayak snare dan brush doang. Ya snare dan brush doang gitu. Dan akhirnya kami coba upgrade. Eksperimen. Akhirnya dapat format ngeband. Sebenarnya kami bertiga kangen sih ngeband. Kangen ya. Iya lah. Jadi sepi bertiga. Iya. Lu lagi. Gitu. Sepi. Iya sih. Enggak, akhirnya ya dari situ kami berusaha gitu menciptakan. Kami udah dibantu pastinya sama produser kami berusaha menciptakan bunyi-bunyian gimana cara bertiga tapi bisa bunyinya ngeband nih gitu. Cukup semua frekuensinya ada gitu. Penuh lah. Ya. Tapi kan kalian kenal dari kecil ya. Kalau dipikir-pikir kayaknya beruntung juga nih kelas med jurnal udah temenan dari kecil, masih keep in touch. Gua aja lupa nama teman SMP gua. Iya. Iya. Terus ngeband
selera musiknya tuh kayaknya langsung klop gitu. Terus pas gitu ada yang main gitar, ada yang main drum gitu. Iya, iya. Terus rasanya gimana sih ngeband sama teman-teman yang lu udah kenal udah lama gitu? Jadi kayaknya gue dapat menarik garis kesimpulan kenapa kita akur sampai hari ini. Kenapa? Karena kita senang sendiri-sendiri, susah bareng-bareng. Iya. Iya enggak? Benar. Iya, senang kita ada ininya sendiri kan? Bodo amat. Iya, dadah. Goodbye. Tapi kalau susah kita ngumpul ya. Nyari. Ya. Jadi tidak seromantis itu ternyata kita ya. Terima kasih provokasi gitu. Buka kartu juga. Enggak, jadi ya menyenangkannya adalah ketika kalau kita udah kenal dari SD, mungkin do and don'ts-nya berteman tuh jadi lu udah tahu banget gitu ya. Tabiatnya udah tahu. Udah tahu lah. Ini orangnya, jadi pas ngeband kan pasti bakal lebih banyak apa ya, rintangan ya. Iya, pasti lebih banyak. Nyatuin tiga kepala lah. Jadi dan mood. Iya. Iya. Tapi jadi kita udah tahu, ah emang orangnya kayak gini. Ntar juga lembek. Iya, kita gitu. Udah jadi tahu kita pasti cara menangani satu sama lain. Jadi menyenangkannya ngeband bertiga ini adalah apa? Dari kecil. Oh iya. Akhirnya kita ngeband bertiga adalah baginya tiga. Baginya tiga. Iya. Dikit. Iya, kalau delapan gimana? Iya. Gak maju-maju. Susah sedikit. Iya. Ya gitu sih, akhirnya kembali kami, ya sebenarnya dibanding kalau dibicarakan sukses atau dibicarakan fame atau dibicarakan kemakmuran sebuah band, saya bersyukur punya classmate journal karena mereka seperti rumah ya. Jadi sebandel-bandelnya saya main di luar, saya tahu rumah saya di mana, kan menyenangkan ya. Jadi saya pasti pulang ke mereka lagi sih kayaknya. Gitu. Nah itu kan bahas enaknya tuh, kalau nggak enaknya apa? Banyak! Segitu. Iya, lebih banyak. Lebih banyak. Ya cuman balik lagi tadi, karena kita udah paham masing-masing. Karena rumah saya dan Bim-Bim dan rumah saya sama Cigun tuh, Mas naik motor nih. Bawa 40 km tahan napas tuh nyampe gitu. Yeah. Sedekat itu gitu. Deket banget ya? Lumayan, lumayan lah. Karena deket banget gitu ya, jadi memang untuk tendensi untuk bertemu terus-terusan tuh juga jadi mager kan. Yeah. Jadi kayaknya kalau ada fasilitas online gitu, jadi mungkin tatap muka kami bertiga yang rumahnya deket malah jarang gitu sebenarnya. Di tempat latihan aja tuh, di tempat main. Lu lagi. Iya, gitu kan. Kalau setiap hari ketemu. Gue malah curiga kalian ngebandnya pakai Skype gitu. Iya mungkin. Konsep awalnya. Oh iya, boleh. Iya. Masukin. Iya. Balik lagi ke masalah karya lo nih. Baru rilis 2.0 ya, bulan Februari. Pengupgrade-annya tuh selain dari segi musik, dari instrumen mungkin, apa sih? Dan inti pesan yang pengen lo sampein dari EP itu apa? Sebenarnya menyenangkannya melihat sebuah karya yang berkelanjutan itu bukan dari... Kalau gue pribadi dan teman-teman pribadi sih ngelihat sebuah album gitu ya. Dari album satu kedua tuh bukan lagi, ih bagus nih album yang kedua nih lagunya gitu, subjektif banget kan ya. Tapi kami lebih mencari, nih prosesnya nih begini tuh, dia nyampe sini gitu tuh. Nah si 2.0 ini sih menurut kami pesan yang kami mau kasih tahu buat teman-teman yang udah ngikutin Classmate dari 2013 dari kami cetak sendiri di salah satu tempat printer terbesar di Indonesia dan kami jual sendiri gitu. Di sini kami bersyukurnya karena ada pengupgradingan gitu. Ketawanya kan setelah kita head to head ya sama album dulu kita setel terus kita album sekarang gitu. Yang kami mau kasih tahu bahwa coba cari, jangan lari karena masih ada hari promo lagi. Anak indie ya sih gitu. Apa ya? Pendewasaan ya? Iya pendewasaan. Bahasa sih disini. Kerennya sih pendewasaan. Mm-hmm. Pendewasaan diri satu, kedua lirik. Dari segi lirik juga kami berusaha menyampaikan sesuatu yang lebih bisa menggunakan, bisa diterima banyak orang. Related-nya jadi banyak gitu, gak cuman ya, satu, lebih dua. Universal lah. Lebih universal. Gitu, kalau dari segi bunyi udah pasti kami itu yang kami kejar selama 2 tahun. Kami kan itu kan EP-nya lumayan lama tuh kan 2014, 4 tahun berarti ya. Okay. Itu yang kami kejar sih kayaknya selama 4 tahun eksplorasi bunyi dulu baru mengeluarkan sebuah karya. Iya. Betul. Tapi kan kalian udah bikin 2 EP ya? Iya. Udah sempat rilis album belum sih? Album rencana tahun depan sih. Wih, amin. Doain ya. Iya, doain ya. Kok kita langsung sedih gini sih? Iya. Ditanya album selalu sedih. Iya nih. Iya, kalau album tahun depan, akhir tahun mungkin kami akan keluarin single. Di tahun depan kami akan bikin album. Oh jadi itu ya bocorannya untuk rilisan kalian selanjutnya? Single dulu. Single dulu buat akhir album. Biar gak bolong banget iya, gitu nanti bolong sampai banget ke pengerjaan album. Iya. Seperti itu. Iya, kita doakan. Kita sama-sama yuk, teman-teman di rumah. Donasikan tutup matanya. Tapi kita jadi... dari interview ini kita dapat bocoran akhir tahun bakal ada single. Bakal ada single? Dan tahun depan bakal ada album. Bakal ada album. Oke. Doakan.
kalau mau tahu nih info tentang kalian, kepoin tentang kalian, cari tahu kemana nih? Ya di sosmed kami, dari Instagram, Twitter namanya beda. Instagram sama Facebook namanya Classmate Journal ya. Iya. Apa namanya? Instagram @classmatejournal, terus Twitter CMJN Music ya. Iya, CMJN Music Twitter. Kami masih main Twitter banget berdua. Ya. Saya sama Randy masih main Twitter banget. Jadi ayo kita ketemu di Twitter. Udah, paling sisanya tuh udah Instagram. Sisanya udah Classmate Journal semua yang Instagram. Ya, Instagram sama lah. YouTube sama website juga ya. Website juga ya. YouTube ya, juga ada Classmate Journal, pokoknya klik aja di search box-nya Classmate Journal nanti ada. Pasti ada. Sama website classmatejournal.com. Lagu ini judulnya Tempat Yang Indah, menceritakan tentang bahwa setiap orang pasti punya tempat yang indahnya masing-masing. Ada barbershop, tukang pangkas rambut dia pasti punya tempat yang indah, videografer pasti punya tempat yang indah. Tugas kita cuman terus mencari dan terus jalan. Gak usah lari, jalan aja asal jangan diam di tempat. So yeah, this is Tempat Yang Indah from Classmate Journal and I hope you enjoy. Mungkin dengan kau diam sejenak kau mulai merasa. Mungkin dengan kau tutup telinga kau mulai mendengar. Mungkin dengan kau pejamkan mata kau mulai melihat apa yang ada di sekitar kita. Coba dengarkan suara-suara yang berbicara. Ingat setiap kata-kata tanpa ada prasangka. Mungkin dengan jatuh terinjak kau mulai bergerak ke tempat yang indah, yang indah, yang indah. Coba cari, jangan lari, masih ada hari. Ketahui tempat pasti untukmu berdiri. Karena ada ruang bagimu yang mencari di tempat yang indah, yang indah, yang indah. Perlahankan laju pikirmu agar jelas semua tanda di depanmu. Percaya waktu yang kan membawamu hingga lelah tak lagi mengganggu. Coba cari, jangan lari, masih ada hari. Ketahui tempat pasti untukmu berdiri. Karena ada ruang bagimu yang mencari di tempat yang indah, yang indah, yang indah. Pejamkan mata untuk melihat. Oh oh. Bebaskan dirimu melayang. Coba cari, jangan lari, masih ada hari. Ketahui tempat pasti untukmu berdiri. Karena ada ruang bagimu yang mencari di tempat yang indah, yang indah, yang indah. Coba cari, jangan lari, masih ada hari. Ketahui tempat pasti untukmu berdiri. Karena ada ruang.